Hasrat untuk mendendangkan lagu Nirmala tidak kesampaian bila peserta dua Irmisa tersingkir pada minggu ke-6 Akademi Fantasia 2013. Adik Agontai Irisa dan Irmiza, mereka bagaimanapun membayangkan peserta Azahil, Faizul dan Indah bakal ke pentas akhir. Penyingkiran Irmisa bukanlah mengejutkan kerana Saban minggu sebelum ini mereka sering berada di kedudukan terendah. Dengan undian 9.7%, pasangan ini ralat bila tidak dapat menuntut ilmu dengan penyanyi nombor satu negara, Datuk Siti Nurhaliza. Sebenarnya kita orang, kekuatan kita orang sebenarnya pada lagu-lagu berentak tradisional dan irama Malaysia. Tapi macam tak berkesempatan lagi setakat ni, tapi insyaAllah kalau diberi peluang pada in the future kan, kita orang akan tunjukkanlah. Okey, kalau okey irama Malaysia lah kot yang antara yang kita orang minat sangat Nirmala daripada Datuk Siti. Memang target bila Datuk Siti nak minta lagu tradisional tapi tidak kesampaian. Mungkin lepas ni kita orang akan perform lah tradisional, nak tunjuk kita orang punya kelebihan, kita punya strength. Selain Irmisa, berada di kedudukan terendah ialah Suhada dengan undian 10.4%, manakala pasangan duo Azhil terus mengungguli di tangga teratas dengan 17.7%. Walaupun tersingkir, Irmisa secara terbuka menyenaraikan peserta pilihan mereka iaitu Azhil, Fairuz dan Indah. Sebab kalau kita tengok memang diorang punya bakat macam ni. Belum ada di pasaran sekarang. Macam contohnya Azhil, dia memang kuat tau. Dia dua vokal yang berbeza, bila combine tu memang sedap. Aisyah pula dia ada soul dia yang memang belum ada lagi. Dia nyanyi lagu apa-apa pun dia vary dah Aisyah tau. So Aisyah itu kekuatan dia. Faizul dia punya tone yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya rasa tiga ni memang yang paling kuat lah setakat ni. Kini tinggal 7 bintang meneruskan perjuangan bergelar juara Akademi Fantasia 2013. Memang tapi